Gibran Center. Dari perbatasan Indonesia Malaysia Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan, Himpunan Pedagang Asongan menyapa Gibran Center. Gaspol. Jelang pencoblosan Gibran Center Kaltara optimalkan pergerakan sosialisasi dan aksi sosial di seluruh DPD Gibran Center Kalimantan Utara termasuk DPD Gibran Center Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Pergerakan seluruh unsur organisasi pun kian semangat belakangan ini. Berbagai kreativitas aksi dan gerak sosial, pembagian sembako dan makanan siap saji plus susu kemasan ke seluruh warga menunjukkan eksistensi DPW Gibran Center di seluruh wilayah Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau bergema di mana-mana. Ketua DPW Gibran Center Kaltara Dr. Bastian Lubis terus bergerak memotivasi dan melakukan konsolidasi pergerakan seluruh DPD Gibran Center se-Kalimantan Utara maupun Kabupaten Berau melalui gerakan-gerakan kegembiraan dan keceriaan masyarakat seperti tagline slogan DPP Gibran Center yang terus bergerak secara masif menghidupkan semangat kemenangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran satu putaran di wilayah Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Secara berkompetitif, para DPD Gibran Center berlomba menggelar berbagai aktivitas yang melibatkan massa di berbagai wilayah dan kesempatan. Sejumlah kegiatan massal adalah menggelar senam dan aerobik bersama melibatkan lapisan masyarakat di Kabupaten Malinau. Sementara itu di DPD Gibran Center Kota Tarakan pun demikian, tak mau kalah dengan DPD lain dengan menggelar senam bersama dan melakukan pembagian nasi kotak siap saji kepada warga pelintas jalan raya sekitar markas DPD Gibran Center Kota Tarakan. Di Kabupaten Nunukan, tim DPD pembagian atribut kaos dan merchandise lain berlabelkan Cawapres Gibran Raka Buming Raka di Pelabuhan Tunontaka Nunukan kepada warga setempat juga berlangsung sangat meriah. Sementara itu di DPD Gibran Center Tanah Tidung bergerak serentak mensosialisasikan program dan aksi sosial Gibran Center ke lapisan masyarakat di Tugu Bundaran Tanjung Palas. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, DPD Gibran Center turun ke jalan raya menggelar pembagian susu dan nasi kotak ke pengendara jalan raya. Sedangkan di Kabupaten Bulungan, DPD Gibran Center asik dengan senam bersama serta menikmati kuliner khas Kaltara di Tebu Kayan Tanjung Selor sambil berselfie ria. Menurut Dr. Bastian Lubis, seluruh DPD dihimbau untuk terus bergerak dan melakukan aksi-aksi simpatik untuk mensosialisasikan program Gibran Center di DPW Kalimantan Utara. Dari sejumlah kompetitif aksi DPD Gibran Center di Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Gibran Center Kaltara kini menjadi fenomenal di provinsi termuda Indonesia tersebut. Dalam perjalanannya kurang lebih 4 bulan, pasca DPW Gibran Center dideklarasikan, organisasi ini tumbuh kembang dikenal masif di Kalimantan Utara. DPW Gibran Center Kalimantan Utara juga belakangan banyak menerima permintaan warga untuk ikut bergabung ke dalam wadah organisasi yang didirikan keluarga Jokowi tersebut. DPW Gibran Center Kaltara kini terus memperkuat jaringan dan melakukan pembinaan terhadap DPD di berbagai daerah di Kalimantan Utara dan Berau. Demi mewujudkan cita-cita bersama, yakni mensukseskan Prabowo dan Gibran menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang dengan mencoblos nomor urut 2 satu putaran. Ciptakan lirikan beat secepat kilat tapi tak sempit berdiri tegar walaupun sulit tak mampu bersaing silakan pamit ya oke gas dari Tanjung Selor tim Kaltara TV melaporkan.